Ia baru debut perdana mengikuti Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dan langsung melawan tuan rumah. Rupa-rupanya, skuad Garuda langsung dikadalin wasit bernama Nasrullah Kabirov. Lantas aksi kontroversi sang wasit pun menjadi heboh hingga saat ini. Banyak yang menyebut sang wasit mendapat bayaran sampingan. Bahkan kasus kontroversi wasit ini sampai disorot media ternama SPN. Media Vietnam nyari gara-gara dengan Indonesia. Ya, dibalik itu, media Vietnam Soha PN malah menyindir Indonesia dan membela wasit Nasrullah Kabirov yang memimpin jalannya laga Timnas Indonesia versus Timnas Qatar. Media Vietnam menilai seharusnya para pemain Timnas Indonesia U23 tidak bermain kasar ketika turun di turnamen yang menggunakan VAR. Kekalahan 0-2 ini tentu membuat pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhannya berpikir keras lebih serius mengenai gaya bermain mereka yang terbilang kasar, terutama di turnamen dengan PAR, tulis media Vietnam. AFC dan wasit jadi sasaran netizen Indonesia. Ya, namun tahukah kamu jika melihat kepada Piala Asia Senior 2023 kemarin, bahkan sang tuan rumah Timnas Qatar berhasil menjuarai turnamen bergengsi di Asia tersebut dengan mengalahkan Timnas Yordania. Kemenangan itu pun menjadi kontroversi hingga menjadi trending di media sosial. Ya, pasalnya, kemenangan tuan rumah Qatar di Piala Asia Senior dicetak Timnas Qatar dengan 3 kali penalti sekaligus, dengan skor 3-1 atas Yordania. Dan hari ini, kemenangan Qatar U23 pun menuai kontroversi. Apakah ini kebetulan semata atau sudah disetting? Ya, akibat ulah sang wasit, akun Instagram resmi Piala Asia U23 2024 juga tak luput dari bulan-bulanan netizen Indonesia. Mereka ramai-ramai menyampaikan kekecewaan di kolom komentar Asian Cup. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 kalah dari tuan rumah Qatar U23 di laga pembuka grup A. Skuad Garuda Muda takluk 0-2 pada pertemuan tersebut. Kekecewaan supporter Indonesia bukan hasil akhir yang menjadi sorotan netizen, melainkan banyaknya kejanggalan yang terjadi sepanjang pertandingan. Salah satunya adalah keputusan wasit yang cenderung berat sebelah, bahkan sempat memberikan kartu merah kepada pemain Qatar, namun malah ditukar kembali menjadi kartu kuning. Ya, memang jelas, beberapa kali wasit yang memimpin pertandingan membuat keputusan yang menguntungkan kubu tuan rumah, hingga 2 kartu merah dikeluarkan wasit untuk Ipar Yener dan Ramadan Sananta yang berdampak besar kepada mentalitas skuad Garuda. Tak cuma itu, para pemain Timnas Qatar U23 pun terlalu banyak diving hingga waktu terbuang. Di laga selanjutnya, Indonesia juga harus menggunakan trik ini. Jika tidak, skuad Garuda lah yang akan dikadalin lawannya sendiri. Ya, hingga saat ini, terpantau netizen Indonesia sudah memenuhi kolom komentar Instagram official wasit di laga Qatar versus Indonesia. Tak tanggung-tanggung murkanya netizen Indonesia memenuhi kolom komentar sang wasit hingga 700.000 lebih komentar. Laman saya nggak bisa komen, karena kalau saya selalu begitu, kalau rumus di luar ya biarin aja lah, kecuali udah salaman saya, udah foto, ah kayaknya benar gitu. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memposting foto dengan bersalaman bersama Emil Audero. Lantas, muncul isu heboh, apakah Inter Milan itu akan membela Timnas Indonesia? Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir. Dan tentunya, upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan Forza Inter, ujar Erick Thohir. Ya, Emil Audero memang punya darah Indonesia, ayahnya dari Indonesia dan ibunya dari Italia. Emil pun lahir di Mataram, Lombok. Kiper berusia 27 tahun itu beberapa tahun belakangan memang disukan akan dinaturalisasi oleh PSSI.
namun sampai saat ini belum terwujud. Di balik itu, Emil Audero belum pernah memperkuat timnas senior Italia. Kiper Inter Milan ini baru membela di level kelompok umur. Dirinya punya 10 caps memperkuat timnas Italia U21. Ya, jelas, unggahan Erik Thohir itu pun dibanjiri komentar dari para netizen pecinta sepak bola di tanah air. Ada yang menyebut, biasanya kalau Erik sudah salaman dengan calon pemain keturunan, maka selanjutnya akan kejadian, ujar salah satu netizen. Ya, Erik memang tidak menjelaskan secara gamblang maksud pertemuan dengan Emil Audero. Namun, banyak netizen yang mengartikan ini sebagai kode untuk naturalisasi. Apalagi, dalam beberapa waktu lalu, Erik Thohir sempat berucap, kalau dia sudah bersalaman, berarti sudah deal naturalisasi. Salaman, saya nggak bisa komen. Karena kalau saya selalu begitu. Kalau rumus di luar, ya biarin aja lah. Kecuali udah salaman saya, udah foto, ah kayaknya benar gitu aja. Kabar buruk, Shin Tae-yong masuk kandidat pelatih baru klub asal Korea Selatan. Ya, klub asal Korea Divisi 1, klub Korea Selatan Jeonbuk Hyundai, sepertinya tahu bahwa kontrak Shin Tae-yong akan berakhir sebentar lagi bersama timnas Indonesia setelah Piala Asia U23 selesai. Mereka pun langsung memasukkan Shin Tae-yong ke dalam salah satu kandidat pelatih baru Jeonbuk Hyundai tersebut. Ya, Jeonbuk Hyundai yang tengah mencari pelatih baru setelah kehilangan pelatih mereka. Pelatih lama mereka gagal membawa Jeonbuk Hyundai ke tingkat teratas. Kemunduran ini pun membuat petinggi klub ingin melakukan perubahan besar-besaran pada staf kepelatihan tim. Ya, dengan menunjuk pelatih baru di awal kompetisi, maka peluang Jeonbuk Hyundai untuk bangkit masih akan sangat mungkin terjadi. Nama Shin Tae-yong pun dikaitkan erat dengan klub. Pelatih asal Korea Selatan ini dianggap sosok yang tepat dengan karakteristik yang dicari oleh klub. Dikutip dari laman media Korea Selatan Chosun, Shin Tae-yong dianggap tepat sebagai sosok yang tidak hanya membuat hasil bagus, tapi juga permainan menarik. Di mana permainan menarik tersebut bisa mengangkat permainan tim yang secara natural membuat level tim naik. Seperti apa yang dilakukan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Ini bukan kali pertama Shin Tae-yong dikaitkan dengan kepindahannya dari timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong mengakui mendapatkan tawaran dari timnas negara lain. Bahkan negara asal Shin Tae-yong, Korea Selatan, sempat mengirim sinyal agar Shin Tae-yong mau kembali menjabat sebagai pelatih timnas Korea Selatan setelah memecat Jurgen Klinsmann. Jelas, ini adalah sinyal untuk PSSI agar bergerak cepat tentang masalah kontrak Shin Tae-yong bersama Indonesia. Atau Shin Tae-yong akan dirayu habis-habisan oleh klub hingga federasi negara lain. Aku cinta pada Indonesia. Aku cinta pada Indonesia. Aparece Messi, gol, 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 gol. Aquí recupera.